seperti yang kita tahu ya guys, Amel ini tetap aja gitu auranya aura teknika gitu ya guys, yang pakai tali gitu ya guys. Ini benar-benar khasnya aura teknika banget ya. Hi guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku kan memakan dulu gimana kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu, lebih lancar rezekinya dan lancar urusannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi aku baru aja guys nemu di beranda ya. Jadi video ini katanya si BTS dari single terbarunya Amel. Wow. Benar enggak sih? Karena beberapa hari yang lalu Amel ini sempat ngepost foto-foto sama Cafe dan juga KIAM ya guys. Jadi mereka ini bertiga ya. Dan sebelumnya juga mereka ngepost satu video ya guys. Jadi situ ada kayak tos gitu lah pokoknya ya. Jadi mereka ini kayaknya ada project gitu ya guys. Entah ini single terbaru atau apa. Nanti kita simak bareng-bareng aja ya guys. Dan ini aku kepo banget nih kayak gimana sih BTS-nya. So buat kalian yang penasaran juga, kalian tonton sampai selesai, jangan di skip ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke, udah mulai ya guys video ini. Oke, dari ini dari channelnya Amelia Nika Ardila channel ya guys. Jadi tadi Amel sempat lari-lari gitu dan ini kok ada ada yang nyanyi ini ya, backsoundnya ini ada vokalnya guys. Ini suaranya siapa ya? Aku jadi kepo nih guys. Oke, jadi backgroundnya ini kayak di tempat rongsokan mobil gitu ya guys. Jadi mobil-mobil yang udah rusak kayak gitu. Dan di sini Amel kayaknya suka banget warna hitam sama putih ya guys. Ini kayak foto yang waktu itu ya, yang pernah aku bahas juga nih guys ya. Dan Amel pakai lagi bawa bunga ya. Oke lanjut. Ini jadi salfok sama ininya nih guys, sama lagunya, backsoundnya ya. Apakah Amel akan menyanyikan lagu ini? Ya, lagunya Almar Metanika. Kita tunggu aja ya guys, kabar baiknya. Lanjut. Sekali seringku mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh. Amel ini ya, walaupun mukanya nggak kelihatan ya, ini kayak benar-benar Almar Metanika banget ya guys. Ini pose begini ya. Jumpa lagi dengan Amelia Nika Ardila channel. Okay. Salam laki. Laki. Suratan tanganmu. Oke. Ternyata tadi udah ganti ya guys. Amelia Nika Ardila, oke. Okay. Ini kayaknya cuplikan lagu serupa ya guys. Oke, ini ada Mami ya, Maminya Almarhumah Tenike. Oke, ini posenya sama ya guys, nih bibirnya. Kok bisa nemu ya guys fotonya yang mirip ya sama Almarhumah Tenike. Ini juga sama-sama berkerudung ya guys. Oke, ini hidungnya sama banget ya guys. Oke. Halo semua, aku Amel. Buat fans aku maupun fans Almarhumah Tenike Ardila, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke semua teman-teman kalian. Oke, nanti di subscribe ya guys channel ini. Apa tadi? Amel Amelia Nika Ardila kalau nggak salah channel ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku ya guys. Yang belum subscribe silahkan ya, klik tombol merahnya ya guys, karena gratis. Lanjut. Dadah. Oke. Halo guys, selamat malam. Halo. Selamat jumpa lagi ya dengan
Amelia Nike Ardila Channel. Oke. Nah guys, ini ada video terbaru ya. Yaitu video di balik layar pembuatan video klip single terbarunya Kak Dwi Febri dan juga Neng Amela Milik. Oke, nanti kita tunggu ya guys, jadi gak sabar nih pini sirim bingit guys. Pokoknya kita tunggu aja ya ada kejutan apa dari Amel dan juga Cafe ya guys. Nanti kita tunggu aja ya, coming soon ya guys. Amelia. Dan kita sebagai fans Neng Amel tentunya sangat berharap ya. Iya. Semoga single terbaru ini sukses dan cepat. Amin ya, semoga sukses ya, berjalan lancar dan juga pastinya banyak yang nonton ya guys. Oke. Okay. Dan cepat rilis. Penasaran? Oke. Okay. Bagaimana pembuatan video klipnya di balik layar ini? Penasaran dong. Apakah ini ada full videonya ya guys? Soalnya tadi kan baru cuplikannya ya. Nanti kita simak bareng-bareng ya. Oke. Okay. Langsung saja kita simak videonya. Oke. Itu mobil angkot ya. Kok ini gitu, nemu lokasi yang sebenarnya bisa dibilang apa ya, unik gitu ya guys, karena kan ini latar belakangnya atau backgroundnya ini kan banyak kendaraan-kendaraan yang udah nggak terpakai ya, yang terbengkalai gitu aja ya guys. Dan tapi di sisi lain ada agak horor juga sih ya guys, karena kan mengingatkan pada kejadian tahun 1995 ya guys, yang waktu itu almarhumah Tenika mengalami kecelakaan kayak gitu ya guys. Apalagi setelah kita tahu ya Amel ini beberapa hari yang lalu ini mengunggah atau ngepost foto ya guys, foto yang backgroundnya ini mobil apa ya, kayak sedan gitu ya, dan kacanya pecah, dan jadinya kita flashback ke masa itu ya guys. Oke, lanjut. Cafe ini kayaknya suka banget bawa gitar ya guys. Oke, hitam putih juga nih. Oke, ini vokalnya siapa nih guys? Kok kayak pernah tahu gitu ya? Ini lagunya Almarhumah Tenika bukan sih guys? Yang tahu komen di bawah ya. Berlenggak-lenggok ya, muter sana muter sini ya guys. Cute banget ya. Neng Amel, laki banget. Laki. Pokoknya mantap banget ya. Kita doakan ya, semoga sukses selalu. Wow, Nick. Bundanya selalu menemani ya guys. Ini serem banget nih guys ya, ada bangkai mobil ini ya. Mobil bis ya. Nikel banget tuh guys, Neng Amelnya. Okay. Walaupun Neng Amel sudah menjadi diri sendiri, tetapi aura Nika Ardilanya selalu menempel di. Setuju banget. Jadi Amel ini walaupun Amel berusaha untuk menjadi dirinya sendiri ya guys, tapi seperti yang kita tahu ya guys, Amel ini tetap aja gitu auranya aura Tenika gitu ya guys. Karena kan memang dari awal kemunculan Amel ini dibilang mirip ya guys, mirip dengan Almarhumah Tenika ya, atau serupa lah, aku bilangnya serupa aja guys. Karena kalau misalnya bilang mirip kayaknya sensitif banget deh sama kata-kata mirip. Gak bercanda ya guys. Lanjut. Diri Neng Amel ya guys. Bener banget. Oke. Nyata diulang-ulang seperti itu aja ya guys, ini adegannya. Cuma tetap aja sih bikin kita kepo gitu ya, ini sirin. Dan pastinya nggak bosan-bosan untuk dilihat ya guys kanal ini. Jadi ya udah deh, ini kan 7 menitan ya guys, nggak apa-apa kan kita simak aja sampai selesai ya guys.
soalnya kepo banget nih. Oke. Okay. Angkotnya biru nih guys ya. Oke. Okay. Ini lokasinya di mana ya? Masih di Jakarta kali ya guys? Agak-agak serem juga ya guys, ini banyak mobil yang terbengkalai gini ya, udah gak kepake. Dan sepertinya harus membaca bismillah dulu nih guys ya, harus baca doa dulu ya kalau misalnya mau datengin ini, takutnya kan ada yang sesuatu yang lewat gitu. Oke, lanjut. Udah gak sabar lagi nih tentunya guys. Tentunya kita sudah gak sabar ya, menunggu rilis videonya. Benar banget. Masya Allah, nikel banget nih guys. Masya Allah, bener banget guys. Tuh lihat. Neng Amelnya. Senyumnya ini ya bikin candu banget ya guys. Awas jatuh kak. Pakai kalung coker juga ya, kalung apa sih ya, gitulah kalung apa yang pakai tali gitu ya guys. Ini benar-benar khasnya Almar Matinike banget ya. Oke, sini dong mau bunganya buat aku. Oke, masih begitu ya. Seperti itu aja sih sebenarnya, guys. Oke, segitu aja ya, guys. Karena kan tadi cuma diulang-ulang doang ya, guys. Tadi sebenarnya sih totalnya 7 menitan. Cuma aku ini aja, aku stop aja, guys. Sekitar 5 menitan kalau nggak salah tadi ya. Pokoknya thank you for watching ya guys, nanti kita tunggu aja ya seperti apa sih lagunya ya guys, karena ini kayaknya seru banget lagunya, dan mudah-mudahan aja nanti view-nya rame ya. Kita tunggu ini bakalan di-upload di channelnya Amel atau di channelnya Cafe. Pokoknya ini coming soon ya guys, udah gak sabar lagi kan pastinya, sama aku juga guys. So thank you for watching, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Pokoknya sekali lagi thank you for watching, see you next video. Bye-bye.